حزين الآن يا الله روح الله saya kepada Tuhan Yesus. Martini Utami, bisa panggil Utami, bisa panggil Amel atau siapa saja. Saya memperkenalkan diri saya, tapi melalui sebuah pertanyaan kecil ini. Di sini ada sebuah pertanyaan, apa yang paling kamu takutkan? Saya tipe orang yang sebenarnya sangat konsekuen dalam setiap keputusan. Kalau pertanyaan ini mungkin muncul sebulan yang lalu, apa yang paling kamu takutkan? Pertama, saya gagal umroh karena saya sudah memang sudah daftar dan sebagainya, dan perencanaan, intinya bahwa ada satu perencanaan bahwa kalau kemarin saya takut, oh aku takut nih enggak jadi pulang nih tahun-tahun ini karena corona, padahal seharusnya ini gimana nih, ini 2001 harus seperti ini seperti itu. Tapi kalau pertanyaan ini karena muncul hari ini, sore hari ini, saya akan jawab sesuai dengan isi hati saya dan juga menjadi rema buat hidup saya dan juga tentunya menjadi doa-doa teman-teman di sini. Karena saya yakin jika pertanyaan ini muncul bukan suatu hal kebetulan. Kalau ada pertanyaan apa yang paling kamu takutkan, hari ini saya katakan, kalau kemarin saya hanya fokus memberikan hati saya kepada keluarga saya, kepada masa depan, kepada rasa hormat yang mungkin harus saya kumpulkan dari orang-orang sekeliling saya. Tapi hari ini saya katakan, yang paling saya takutkan, kalau saya tidak bisa memberikan hati saya kepada Tuhan Yesus. Saya melewati masa-masa yang terberat. Pada akhirnya beberapa waktu yang lalu saya hanya berdoa dan puasa
Dan Tuhan katakan seperti ini, terima gitu. Awalnya saya nggak ngerti terima apa. Kalau terima mengampuni kan nggak semudah itu, melupakan nggak semudah itu. Sampai akhirnya Tuhan membawa saya sempat mengatakan sama Ibu Maria bahwa terima diri kamu. Sampai akhirnya saya menemukan, oh terima diri kamu. Artinya bahwa Tuhan itu baik banget gitu loh. Bagaimana saya lora lari jatuh bangun, tapi Tuhan tetap membawa saya dalam keadaan seperti ini utuh. Mungkin secara manusia saya melihat saya hancur, tapi saya utuh di depan Tuhan. Dan saya memang secara ini mungkin saya nggak tahu harus mulai titik mana, tapi saya minta doa teman-teman semuanya yang ada di sini, tolong bantu saya dalam doa agar saya terus fokus ke dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan pulihkan. Mungkin rencana kemarin seperti ini, mungkin saya akan ubah rencana kedepannya seperti ini, dan doakan semoga hati ini milik Kristus yang bisa dicuil-cuil nantinya di Indonesia untuk anak-anak yang membutuhkan, untuk orang-orang tua yang membutuhkan. Itu tujuan saya saat ini, membagikan hati saya kepada mereka yang membutuhkan. شيء يسعدني حاولت ألاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بي Terima kasih.